Ulan Guritno klaim sebut dirinya korban promosi game online. Aktris kenamaan Ulan Guritno namanya tengah santer diperbincangkan. Ya, Ulan Guritno diduga terlibat ikut dalam mempromosikan judi online dalam media sosial miliknya dan kini berujung dipanggil Bareskrim Polri. Terkait hal itu, perwakilan manajemen dari Ulan Guritno, Bu Cili, buka suara. Ia memastikan bahwa Ulan merupakan korban dalam promosi game online. Belakangan diketahui jika promosi ini dicurigai mengarah pada situs judi online. Pihak Ulan Guritno juga mengungkap ada artis lain yang ikut mempromosikan situs game online. Pihak Ulan bahkan dibuat bingung video yang telah dibuat pada 2020 silam itu kembali muncul ke permukaan. Hingga menuai banyak atensi publik. Pemberitaan tersebut pun membuat artis pemeran serial Open Bo ini pun kaget dan khawatir. Bahkan Ulan Guritno menurut Bu Ci merasa dipojokkan dengan pemberitaan saat ini terhadap dirinya. Sekedar informasi, Ulan Guritno dituding ikut mempromosikan situs judi online lewat sebuah video yang beredar belakangan ini. Dalam video tersebut, Ulan menyebut sebuah situs yang dikatakannya adalah game online.